bahwa para sahabat itu orang yang miskin. Ya, sampai Nabi mengatakan jangan remehkan sedekah sahabatku yang cuma satu mud. Kalian segunung, gitu kan? Karena memang sahabat miskin. Sampai ada yang mau ikut perang Bani Asfar itu, dulu perang Honda apa? Perang Tabuk, gitu ya. Syaratnya mau ikut perang Tabuk itu nyumbang. Sampai ada sahabat yang ngasih onta 1000 seperti Utsman, Abu Bakar ngasih harta, sampai ada yang ngasih sebutir korma karena memang harta cuma sebutir korma. Ada yang enggak bisa kasih sebutir korma, ada yang enggak bisa kasih sebutir korma, korma ya. Ya akhirnya apa? Dia bangun malam dia berdoa ke Allah. Ya Allah, aku sedekahkan apa harga diriku padamu. Saking miskinnya loh. Jadi mereka orang yang dahsyat. Kemiskinan enggak membuat mereka enggan beribadah kepada Allah. Jadi kalau dia kenal Allah dengan cara yang benar, Allah.